Assalamualaikum guys, what's up guys, ketemu lagi kita guys. Guys, ini kita berada di Trumun apa namanya nih, gak tau lah kita ya, Trumun itu lah yang bernama kampung ini ialah Idama. Kalau di sini guys, banyak sekali orang berkebun, ya berkebun menanam segala macam tanaman ya, seperti cabai, tengok cabai. Ini guys cabai guys, ini batang cabai guys. Ya, ada di situ jagung, banyaklah ya pepaya, pisang dan lain-lain macam-macam. Ya tujuan kita di sini guys. Tujuan kita di sini ini ialah mau melihat ya kondisi-kondisi tanaman seperti pepohonan sayur-sayuran ya. Ya guys. Tolong Anda perhatikan di belakang saya adalah pepohonan pepaya yang tumbuhnya sangat bagus guys. Buahnya nggak ada, cuman bunganya yang ada. Itulah kenapa nggak ada buah, mungkin kurang pupuk ya guys ya. Guys ya, ya gitulah guys cerita kita guys hari ini ya, semoga bermanfaat lah buat Anda semua dan bisa di buah-buahan dan tanam-tanaman. Kalau kita berkebun, jagalah kebun kita ya, jangan berkebun-kebun saja ya, jangan malas-malas lah tanam padi itu, seperti apa namanya, kayak kita merawat diri kita ya, dirawatlah sebagai mungkin guys. Ya guys, assalamualaikum guys.